Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan, jangan katakan sayang kepada Tuhan jika tidak kenal firman Tuhan itu. Judulnya, jangan katakan sayang Tuhan jika tidak kenal firman-Nya. Intinya gitu, teman-teman. Nah, ini saya coba bacakan dari mulai kitab Hosea, teman-teman. Kitab Hosea, kita lihat, teman-teman, coba simak kitab Hosea. Hosea 4, teman-teman, ayatnya 6. Jadi Hosea 4 ayat 6. Di sini saya bacakan secara universal, umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah gitu. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka Tuhan menolak engkau menjadi imam Tuhan gitu. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu gitu. Nah, ini kaitannya begitu. Jadi kalau kita bicara di sini, kita simak gitu, teman. Jadi karena kitalah yang menolak pengenalan itu, maka Tuhan menolak kita menjadi imam gitu, menjadi imamnya Tuhan. Nah, ini kalau kita cermati, imam Tuhan itu adalah tugas seorang bapak atau seorang suami, teman-teman. Jadi bagaimana caranya seorang suami itu Tuhan berikan fungsi imam, nabi dan raja. Imam adalah mewakili keluarganya terhadap Tuhan gitu. Adapun nabi adalah mewakili Tuhan terhadap keluarga. Adapun raja adalah bagaimana seorang suami bisa menjadi pengambil keputusan akhir, teman-teman. Nah, ini yang sering disalahkaprahkan, teman-teman. Yang namanya fungsi raja ini jangan disalahartikan bahwa seorang suami itu harus menjadi pencari sumber nafkah gitu. Jadi ini kan kadang-kadang kalau kita lihat potensi dalam realitanya, ada seorang istri yang lebih unggul mencari nafkah dibanding seorang suami gitu. Jadi bukan berarti nanti fungsi suaminya jadi akhir sebagai imam itu hilang. Tidak, teman-teman. Jadi tetap kalau memang si istri itu pencari sumber nafkah itu istri yang benar adalah istri yang taat akan firman Tuhan. Berarti istri yang akan tunduk kepada suaminya. Berarti istri yang akan mengerti bahwa seorang suami ada fungsi, salah satunya selain fungsi imam nabi juga adalah fungsi raja. Jadi kalau memang dalam keluarga itu akan mengharapkan berkat yang dari Tuhan, satu-satunya jalan seorang istri yang sebagai pencari sumber nafkah keluarga juga akan menghormati si suami sebagai imamnya. Nah, cara menghormatinya gimana? Ya simple sekali, teman-teman. Bagaimana si istri ini, bagaimana taruh kata dia mempunyai sesuatu rencana gitu, tetap putusan akhir itu harus ada di suami gitu. Jadi suami adalah rajanya dari keluarga itu. Jadi akhirnya istri boleh aja punya gagasan ini itu, istri boleh bikin aktiviti ini dan itu, tapi pada akhirnya waktu akan dilaksanakan, dia harus minta persetujuan dari suami ya untuk dapatkan fungsi rajanya tadi gitu. Nah, apabila ini terjadi dalam keluarga, bisa terjadi seperti ini, ya berkat Tuhan akan mengalir dalam keluarga itu, teman-teman. Jadi kuncinya gitu, teman-teman. Kalau saya perdalam urusan imam, imam Tuhan, imam, bukan iman ya, imam. Imam pun itu jadi bagaimana yang mewakili fungsi keluarga kepada Tuhan gitu, yang namanya imam itu. Nah, karena kita melupakan pengajaran Allah kita, maka Tuhan juga akan melupakan anak-anak kita gitu. Nah, ini yang rada bahaya di sini, teman-teman. Jadi Tuhan peringatkan gitu bahwa jangan sampai kita lupa akan Tuhan, lupa akan ajaran Tuhan. Nanti khawatirnya Tuhan juga akan melupakan anak-anak kita. Maksudnya gimana? Ya maksudnya realitanya gampang gitu. Apabila kita sebagai orang tua, sebagai suami istri, tidak mendidik anak-anak kita akan pengenalan akan firman gitu, ya bagaimana caranya anak-anak bisa tahu gitu, ya pedoman hidup yang benar itu bagaimana? Karena masih anak-anak gitu, namanya juga anak-anak. Apalagi kalau mungkin anak-anak balita sampai toddler, sampai anak-anak ya, jadi bayi-bayi. Kalau balita kan bawah 5 tahun kan masih sebutnya
bayi, masih kena bayi. Kalau yang ini udah toddler berarti udah remaja mungkin ya, belum dewasa, belum masuk kategori dewasa. Ini kurang lebih kan umur 14-an. Nah ini biasanya anak-anak yang seperti ini gitu, ya remaja seperti ini masih bisa dikendalikan oleh orang tuanya. Tapi begitu nanti lepas menjadi dewasa, ini kan butuh pembentukan yang lebih khusus gitu. Nah kalau kita sebagai orang tua tidak memberikan pengajaran yang benar terhadap anak-anak kita, ya pasti waktu berkembang menjadi remaja ke arah dewasa, ini jadi kacau semua teman-teman. Jadi tidak punya pegangan apa-apa. Nah ini yang Tuhan katakan, ya otomatis kalau kita melupakan pengajaran Tuhan, orang tua melupakan pengajaran Tuhan, ya dampaknya juga, ya pasti anak-anaknya tidak akan mengenal akan Tuhan gitu. Gampangnya gitu, kalau saya cerita dibalik gitu, cerita apa kalimatnya saya balik, ya seperti itu. Nah ini saya udah bacakan di Hosea pasal 4 ayat 6 teman-teman, ini cuma satu ayat saja. Nah, saya coba masuk sekarang nyambung ke Yohanes 14. Jadi kitab Yohanes pasal 14 teman-teman, coba kita cari pasal 14 ayatnya 15 sampai 31. Ini agak panjang teman-teman. Ini jadi kalau di sini coba saya bacakan secara universal supaya bisa lebih mudah ditangkap oleh teman-teman yang Nasrani, yang teman-teman yang kebetulan saya juga banyak teman-teman dari Muslim dan teman-teman dari agama lain gitu. Nah ini saya coba berusaha untuk langsung bacakan dengan cara bahasa universal gitu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Allah dan Ia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain supaya menyertai kita, menyertai kamu selama-lamanya. Nah ini yang disebut seperti tadi judulnya ya, judulnya tadi kan Tuhan menjanjikan penghibur gitu. Nah ini maksudnya roh penolong itu adalah roh penghibur teman-teman. Nah roh penghibur ini ya, gampangnya diartikan sebagai kalau orang Nasrani katakan Roh Kudus, kalau orang Islam kata teman-teman yang di Islam sharing ke saya katanya itu namanya sebutannya Nur. Nah tapi kalau bahasa universalnya sih katakan Roh Tuhan aja gitu supaya bisa lebih fleksibel ke semua gitu. Nah ini yaitu penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Jadi dunia itu tidak bisa menerima roh Tuhan tersebut, roh kudus tersebut. Enggak bisa menerima nur tersebut. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah ini Tuhan kan benar jelas katakan bahwa roh Tuhan itu ya susah sekali untuk diterima oleh orang dunia karena memang dunia tidak mengenal roh itu gitu. Roh Tuhan itu enggak mengenal. Dan Tuhan akan menampakkan roh tersebut, roh Tuhan ini di dalam, diam di dalam kita gitu. Tuhan katakan seperti itu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Allah gitu. Dan kamu di dalam aku. Aku di dalam kamu gitu. Aku di dalam kita gitu. Barang siapa memegang perintah dalam barang siapa memegang perintah Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Gitu. Nah ini berarti dipertegas lagi. Jadi siapa yang memegang perintahnya Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan itu. Jadi kalau kita tidak memegang perintah Tuhan, ya kalau tidak memegang perintah Tuhan itu kan karena ada dua kemungkinan teman-teman. Bisa karena memang tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, tapi bisa juga ya mengenal dan mengerti firman Tuhan tapi ujungnya di sini tidak melakukan teman-teman, tidak melakukannya. Jadi buat apa gitu? Barang siapa memegang perintahku, berarti kan orang yang harus mengenal mengerti akan firman Tuhan. Nah, tapi dalam realitanya ada kendala seperti itu. Ada orang tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan. Atau ada juga orang yang mengenal dan mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukannya gitu. Jadi buat apa gitu? Tuhan tegaskan di sini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya loh. Kalau tidak melakukannya berarti ya disebutnya tidak mengasihi Tuhan gitu. Tuhan kategorikan seperti itu. Dan barang siapa mengasihi Tuhan, ia akan dikasihi oleh Allah. Dan Tuhan akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri Tuhan kepadanya gitu. Jadi Tuhan akan lebih menyatakan diri gitu.
Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya. Ini ceritanya Yudas ada dua teman-teman. Ada Yudas, ada satu lagi Yudas Iskariot yang berkhianat itu gitu. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka Tuhan hendak menyatakan diri Tuhan kepada kita dan bukan kepada dunia gitu. Jawab Tuhan, jika seorang mengasihi Tuhan, ia akan menuruti firman Tuhan dan Allah yang di dalam surga itu gitu loh. Akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia gitu. Barang siapa tidak mengasihi aku, mengasihi Tuhan, ia tidak menuruti firman Tuhan gitu. Dan firman Tuhan yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Allah yang dari surga tadi gitu, yang mengutus aku gitu. Semuanya itu kukatakan kepadamu sekali lagi, aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah ini kalau Nasrani nyebutnya Roh Kudus, kalau teman-teman sharing nyebutnya katanya Nur, tapi kalau saya universe kan disebutnya Roh Tuhan itu, yang akan diutus oleh Allah dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan gitu, oleh yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Nah ini Tuhan bilang bahwa apa yang dia berikan itu beda teman-teman dengan apa yang dunia berikan gitu. Jadi jangan bingung gitu kalau sampai kita anggap kok beda ya sama keinginan dunia. Memang beda teman-teman. Jadi yang tadi saya katakan bahwa ya, kalau tujuan prioritas hidupnya juga beda gitu. Kalau orang dunia priority utamanya kan lebih condong ke arah bagaimana mencari kesuksesan dunia. Parameter sukses dunia itu adalah prioritas satu gitu. Nah sedangkan pola pikir Tuhan kan kebalik, keselamatan akhirat adalah sebagai prioritas satu gitu. Jadi ini memang yang beda teman-teman. Jadi cuman Tuhan ingat kesini, jangan lagi bisa dan gentar gitu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Allah, sebab Allah lebih besar daripada aku gitu. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi gitu. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun di atas diriku gitu. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Allah dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Allah kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi Tuhan ingatkan bahwa tempat kita ini bukan di sini. Makanya Tuhan pengen kita, marilah kita pergi dari sini. Jadi kita harus satu saat. Ya sebenarnya bukan marilah kita harus pergi dari sini, satu saat juga akan pergi dari sini teman-teman, pergi dari dunia maksudnya gitu. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Yohanes 14 ayatnya dari awal kan tadi 15 sampai 31 saya bacakan seperti itu. Nah sekarang coba saya masuk ke dalam apa yang terjadi dalam hidup saya teman-teman, apa yang terjadi pengalaman dalam hidup saya yang terkait dengan kitab Hosea 4 ayat 6 dan Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Sangat disayangkan sebagian besar orang beranggapan jika percaya Tuhan adalah cukup hanya dengan keyakinan dari diri sendiri dan mengasihi Tuhan hanya dari pikiran dan perasaan serta ucapan saja teman-teman. Jadi coba teman-teman sekarang simak gitu, apakah saya atau teman-teman gitu, apakah ada teman-teman yang lain juga ya, umumnya kalau saya tangkap seperti itu. Jadi banyak sekali orang yang kalau ditanya apakah percaya Tuhan, jawabnya simpel, pasti percaya teman-teman, pasti percaya gitu. Saya apa, mereka yakin bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu ada. Dan tapi kembali lagi ya, sebatas Tuhan yang bagaimana gitu teman-teman. Ya kalau Tuhan cuma di keyakinan aja, ya tadi Firman katakan di Hosea gitu, ya
kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, ya berarti kita sama aja tidak kenal Tuhan gitu, gampangnya gitu gitu. Jadi kalau kita memang hanya meyakini karena diri sendiri gitu, karena keyakinan diri sendiri, atau mengasihi Tuhan hanya karena pikiran perasaan diri sendiri, atau hanya ucapan semata, ucapan di bibir atau di mulut semata gitu, ya itu ya pasti disebutnya itu tidak kenal Tuhan. Mungkin kategorinya hanya tahu gitu, tahu akan Tuhan, percaya akan Tuhan, ya begitu batasnya itu. Tapi kan tidak cukup seperti itu, teman-teman. Percaya dan mengasihi Tuhan tidak dapat lepas dari firman Tuhan. Nah, firman sebelumnya kan kita katakan begitu, percaya dan mengasihi Tuhan tidak dapat lepas dari firman Tuhan. Karena tanpa firman, maka pengenalan pengertian akan Tuhan menjadi rancu gitu. Akan timbul masukan-masukan pendapat dari banyak sekali orang, baik teman-teman rohani, baik maupun mentor-mentor rohani, bahkan dari keluarga kita sendiri gitu. Semua juga maksudnya baik, teman-teman. Teman-teman rohani memberikan input kepada kita, maksudnya baik. Yang namanya mentor rohani memberikan input kepada kita juga maksudnya baik gitu. Sebaliknya keluarga kita, orang tua kita juga memberikan input rohani kepada kita juga maksudnya baik gitu. Tapi kalau mereka tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, ini jadi rancu, teman-teman. Jadi kacau sendiri. Mereka didik anak-anak itu hanya dengan pikiran dan perasaan sendiri gitu. Bukan dengan pikiran perasaan Tuhan. Kalau pikiran perasaan Tuhan itu kan tidak bisa tidak mengait dengan firman Tuhan gitu. Jadi pikiran perasaan Tuhan itu hanya sama dengan yang ada ditulis di dalam firman Tuhan. Jadi kalau seorang orang tua tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, bagaimana orang tua bisa mendidik anak-anaknya gitu? Makanya tadi di kitab Hosea dikatakan bahwa ya akan kehilangan gitu, anak-anak akan kehilangan Tuhan, Tuhan akan melupakan anak-anak. Kenapa? Bukan Tuhan melupakan anak-anak, karena anak-anaknya tidak mengenal gitu, tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan. Nah, kenapa sampai anak-anak tidak mengenal, tidak mengerti? Ya ini dampaknya kembali lagi ke orang tua. Orang tua yang tidak mengarahkan, tidak memberitakan bahwa firman Tuhan ini seperti ini loh. Masalah nanti orang tua sudah memberitakan anaknya nurut atau enggak nurut, taat atau enggak taat, itu bukan tugasnya orang tua, teman-teman. Itu tugasnya pribadi anak itu dengan Tuhan. Tapi tugas orang tua adalah memberitakan kebenaran akan firman Tuhan gitu. Nah, jadi kalau orang tua tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, pasti orang tua tersebut tidak bisa memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan gitu kepada anak-anaknya gitu. Nah, ini yang saya firman anggap bahwa ini bisa salah, teman-teman. Nanti anak-anaknya terjerumus semua. Kenapa? Karena kerancuan tadi, enggak punya parameter yang benar yang mana gitu. Kebenaran Tuhan itu yang mana enggak ada. Cuman keyakinan aja Tuhan ada. Udah, Tuhan ada kalau tidak diimbangi dengan firman Tuhan dikenal dan dimengerti akan Tuhan, ya enggak ada artinya. Berarti ya sekarap sendiri akhirnya kan gitu. Kita hidup dengan percaya Tuhan tapi melakukan ya seenak kita. Kenapa? Karena pikiran perasaan kita ya seenak kita, sehingga kita melakukan juga seenak kita gitu. Semua dasarnya dari jiwa kita, bukan dari jiwa Tuhan. Itu kunci mengenal firman Tuhan adalah kemauan untuk mencari pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Jadi ingat deh, jadi kalau kita mau benar-benar mencari Tuhan, ya kita nggak bisa lari gitu. Ya kita harus nyari Tuhan, pribadi Tuhannya. Seperti orang dunia pada umumnya juga percaya Tuhan kok. Nggak ada yang nggak percaya Tuhan. Semua akunya percaya Tuhan. Cuma berapa gelintir sih ngomong nggak percaya Tuhan. Tapi semua orang majority pasti percaya Tuhan gitu. Nah, adapun masalah percaya Tuhan itu kan bicara pribadi Tuhannya. Tapi kalau tidak mencari firman Tuhannya yang tadi dikatakan, jadi akhirnya serancu, jadi akhirnya seenaknya aja. Jadi selain kita mencari pribadi Tuhan, ya kita juga harus mencari Tuhan, firman Tuhan gitu. Dan kemampuan untuk mengerti firman dengan merenungi dan libatkan Roh Tuhan untuk dapat memberikan pengertian firman Tuhannya gitu. Maka kita butuh hidupkan Roh Tuhannya. Jadi ini diperdalam di sini bahwa kita tidak cuma cukup bagaimana percaya Tuhan, kita tidak cukup hanya mencari firman Tuhan, kita tidak cuma cukup mengenal dan mengerti akan firman Tuhan. Karena pengertian di sini bisa double, teman-teman.
pengertiannya ini, firman Tuhan ini bisa dipersepsikan dengan pengertian kita sendiri, tapi bisa juga firman Tuhan ini dipersepsikan dari pengertian Tuhan. Nah, ini satu-satunya jalan ya, kita harus merenungi dan mengajak gitu Roh Tuhan dalam hidup kita, menghidupkan Tuhan, Roh Tuhan di dalam hidup kita, sehingga waktu Roh Tuhan itu hidup ya otomatis kita tiap saat bisa chit-chat dengan Tuhan gitu. Kita bisa bicara dengan Tuhan akan ya salah satunya pengertian akan firman Tuhan ini gitu. Bagaimana membahas firman Tuhan, bagaimana merenungi firman Tuhan bersama dengan Roh Tuhan. Nah, ini nanti timbulnya jadi firman Tuhan itu dari pengertian Tuhan itu, bukan dari pengertian kita. Firman katakan, jika kita mengasihi Tuhan dari pengertian Tuhan, maka kita harus mentaati segala perintah Tuhan dan menuruti firman Tuhan. Tidak cukup hanya dengan mengenal dan mengerti saja. Nah, ini ditekankan di sini bahwa firman katakan, Tuhan katakan, jika kita mengasihi Tuhan dari pengertian Tuhan, ini dari pengertian Tuhan loh. Ya harus begitu. Kalau dari pengertian Tuhan, maka kita harus mentaati segala perintah Tuhan dan menuruti firman Tuhan. Tidak cukup hanya dengan mengenal dan mengerti saja gitu. Nah, tapi kalau bicara dari pengertian kita sebagai manusia, akhirnya begitu ya, jadi akhirnya belum tentu kita mentaati segala perintah Tuhan, belum tentu kita menuruti firman Tuhan. Kenapa? Loh, karena kita tidak mengenal firman Tuhan, bagaimana kita mau mentaati segala perintah Tuhan gitu. Nah, ini kembali lagi, kalau kita tidak bisa lari teman-teman, apabila kita memang kita sayang Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita respect sama Tuhan, kita percaya Tuhan, kita mau taat pada Tuhan, ya tidak cara lain. Firman harus benar-benar sebagai dasar kehidupan kita gitu. Tanpa firman, tanpa mengenal, tanpa mengerti firman Tuhan, kita tidak mungkin bisa mentaati segala perintah Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak ngerti apa perintah Tuhannya. Nah, kalau kita sampai bisa mengenal mengerti firman Tuhan, otomatis kita akan mengenal gitu apa sih perintah dan peraturan Tuhannya gitu. Nah, waktu kita menjalankan perintah peraturan Tuhan itu, kita akan masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, teman-teman. Nah, ini yang Tuhan inginkan seperti itu gitu. Untuk mampu mengerti dan juga mampu melakukan firman Tuhan, Tuhan mengutus Roh Tuhan kepada setiap kita untuk mengajarkan dan mengingatkan hal-hal yang sudah dituliskan dalam firman-Nya gitu. Jadi Tuhan tinggalkan kita itu kan firman. Kita hidup itu bekalnya kan dengan firman Tuhan gitu. Nah, firman Tuhan itu satu, harus dimengerti teman-teman. Dimengerti itu butuh Roh Tuhan gitu. Kedua, harus berani melakukan. Melakukan itu juga sama teman-teman, butuh Roh Tuhan gitu. Jadi Roh Tuhan ini yang akan membuat kita mengerti akan firman Tuhan, dan Roh Tuhan ini yang akan menuntun kita, memberanikan diri kita melakukan firman Tuhan. Kalau tanpa ada Roh Tuhan, pengertiannya bisa rancu juga teman-teman. Meskipun kita sudah belajar mengenal mengerti akan firman Tuhan, tapi dengan pengertian kita sendiri itu akan rancu lagi teman-teman. Akan bias gitu, arahnya gak jelas. Jadi tetap masih kembali ke Roh Tuhan, dihidupkan dulu. Nah, supaya Roh Tuhan bisa hidup, ya kembali lagi kita mesti bergaul intim dengan Roh tersebut. Dengan kalau kita mau bergaul intim dengan Roh tersebut, ya seperti kalau kita pacaran teman-teman. Kalau waktu kita pacaran kan kita juga terus merasa pengen dekat terus kan gitu. Nah, cuman karena kita manusia ke manusia kan, mungkin bisa kalau zaman dulu mungkin kalau belum ada media sosial yang canggih begini gitu, alat-alatnya canggih begini, ya mungkin zaman dulu sekali mungkin surat menyurat kali. Nah, udah surat menyurat, telepon menelpon gitu. Setelah telepon mungkin baru kita bicara, mulai meningkatkan SMS, sekarang ada WhatsApp gitu ya, ya terus meningkat terus teman-teman. Jadi bahkan sekarang ada video call bisa melihat gitu. Zaman dulu kan nggak ada teman-teman. Ini manusia ke manusia kan butuh itu gitu. Nah, kalau kita dengan Tuhan, bagaimana caranya gitu untuk bisa seperti itu? Ya satu-satunya lewat Roh Tuhan tadi. Roh Tuhan ini yang akan bagaimana mengguiden kita kepada Tuhan yang di sorga gitu. Bagaimana caranya kita hidupkan Roh Tuhan ini gitu, ya untuk bisa kita connect dengan yang Tuhan yang di atas gitu, yang di sorga itu. Nah, kalau tanpa kita hidupkan Roh Tuhan, ya kita ibarat seperti zaman sekarang, kita gak punya handphone gitu, ya kita gak bisa apa-apa.
ya handphone kita ya adanya di roh Tuhan tadi gitu. Bagaimana caranya kita menghidupkan roh Tuhan itu. Nah masalah nanti kecanggihan dari handphone kita, ya kembali lagi kecanggihan Roh Kudus atau roh Tuhan atau nur tersebut, ya tergantung dari kita, ya pengenalan pengertian akan kita. Karena roh Tuhan itu kan tidak berbatas, teman-teman. Yang membuat roh Tuhan itu kapasitasnya cuma segini kan kitanya sebenarnya. Karena roh Tuhan itu kan tidak ada batasnya, kuasanya itu kan maha kuasa gitu. Jadi sampai apapun juga roh Tuhan bisa, tinggal kitanya, kembali lagi kitanya mau membuat roh Tuhan sampai seberapa berkuasa, itu adanya di kita sendiri, teman-teman. Jadi saya balikin lagi gitu, ya yang namanya kita hidup dengan Tuhan itu seperti yang tadi saya bacakan terakhir, untuk mampu mengerti dan juga mampu melakukan firman Tuhan. Tuhan mengutus roh Tuhan kepada setiap kita untuk mengajarkan dan mengingatkan hal-hal yang sudah dituliskan dalam firman. Kembali lagi, jadi kalau tidak ada firman, bagaimana roh Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mengajarkan dan mengingatkan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan tersebut gitu. Terlalu sulit, teman-teman, kalau memang kita nggak punya dasar dari firman. Kalau firman tidak dikuasai oleh kita, ya kita tidak bisa mengenal dan mengerti Tuhan lebih lanjutnya. Yang dampaknya yang tadi dikatakan, ya kita tidak tahu gitu perintah peraturan Tuhannya apa, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan kita juga tidak tahu rancangan dan kehendak Tuhan itu apa. Kita nggak tahu, akhirnya kita hanya nggak tahu apa-apa, akhirnya ya nggak beda dengan orang dunia, teman-teman. Orang dunia kan seperti itu gitu, tidak mau peduli apa sih yang Tuhan rancang dan kehendaki. Tapi bagi kita dan teman-teman yang memang percaya Tuhan dan memang hatinya tergerak untuk lebih mengenal mengerti akan Tuhan, ya tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Kalau kita masih sempat gitu, masih mau beribadah, kita mau membuat saat teduh gitu, kita mau kaitkan hidup kita dengan Tuhan, tanpa firman Tuhan tidak mungkin. Saya kembalikan terlebih lagi, nggak mungkin kalau kita bisa mau mengenal mengerti Tuhan tanpa dengan ada firman Tuhan. Itu jalan satu-satunya seperti itu, teman-teman. Dunia prioritaskan kesusahan duniawi. Dunia kan umumnya gitu, teman-teman. Jadi parameternya dunia beda banget dengan parameternya Tuhan. Kalau parameternya dunia adalah bagaimana parameternya kesusahan duniawi. Nah, kesusahan duniawi ini kan ujung-ujungnya pasti nggak jauh gitu. Bagaimana caranya harta, tahta, dan pemenuhan nafsu duniawi. Nggak lari dari situ gitu. Jadi, nah, untuk bisa memenuhi kepuasan yang namanya kesusahan duniawi itu dalam bentuk harta, tahta, dan pemenuhan nafsu duniawi, nggak lari jauh dari uang, bener. Uang, bagaimana caranya kita mencari uang gitu, bagaimana kita mengumpulkan uang. Nah, waktu kita mencari dan mengumpulkan uang, akhirnya ya kita bisa, kalau nggak hati-hati, Tuhan kita ya akhirnya uang gitu. Ya, kalau bahasa rohani nyebutnya mamon gitu. Jadi kalau musuhnya Tuhan paling berat, kata Tuhan, bukan siapa-siapa gitu. Kalau cerita roh jahat atau apapun juga, buat Tuhan itu gampang sekali gitu. Musuh Tuhan gampang sekali. Yang Tuhan katakan paling susah, paling berat, musuh Tuhan paling susah, paling besar, paling berat, itu adalah uang gitu. Cinta uang, teman-teman. Bukan uangnya, tapi cinta uang. Nah, kesuksesan duniawi itu sangat dekat sekali gitu dengan yang namanya kecintaan terhadap uang gitu, teman-teman. Kenapa? Karena ada tuntutan dari duniawi bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang punya uang sehingga hartanya banyak, orang yang punya uang sehingga tahtanya bisa tinggi, dan orang yang punya uang yang bisa memenuhi nafsu duniawi semua. Nah, timbulnya akhirnya kalau kesuksesan duniawi tanpa pengertian kebenaran akan dari firman Tuhan, ya ujungnya cuma sasaran hidupnya ya hanya bagaimana mencari kesuksesan duniawi dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, ya sampai ujungnya ya cinta uang, lebih sayang uang daripada Tuhan gitu. Nah, ini kan yang bikin kacau, teman-teman. Jadi target antara kita manusia dengan Tuhan itu kan beda. Kalau manusia dunia pada umumnya, orang awam pada umumnya, ya targetnya yang dikatakan kesuksesan duniawi dan sukacita, paling ujungnya gitu. Jadi kesusahan duniawi dan sukacita gitu, bagaimana mencari kesusahan duniawi dan sukacita. Tapi kalau Tuhan kan tidak, kalau Tuhan akan lebih prioritaskan keselamatan akhirat nomor satu,
bagaimana caranya kita bisa hidup masuk ke dalam keselamatan akhirat. Kenapa? Karena Tuhan katakan bahwa di dunia itu adalah bukan tempat kita. Itu satu. Kedua, di dunia itu kan sifatnya fana, sementara gitu, 70-80 tahun gitu. Ya kenapa kita mesti itu? Yang ketiga, tuh apa yang kita kumpulin yang tadi, sukses duniawi tadi, harta-harta dan pernah apa menuai nafsu dunia. Kan Tuhan bilang ditinggalkan semua gitu. Enggak ada yang dibawa gitu. Jadi dari tiga poin ini saja juga sudah ngapain kita mesti fokus itu gitu. Nah, Tuhan lebih prioritaskan bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat, di mana keselamatan akhirat itu ya kembali lagi kita akan mendapatkan satu hal yang langgeng, teman-teman. Jadi kita mendapatkan satu kehidupan yang langgeng di dalam surga gitu. Dan kita juga umurnya langgeng ini berarti kan tidak ada batas, teman-teman, panjang sekali, tidak berbatas gitu tuh. Nah, yang ya dan juga ya memang itu yang akan dibawa kita sampai ya, kita hidup di dunia baru yang tidak pernah berakhir, teman-teman. Nah, ini yang Tuhan maksudkan kan, dapatkanlah keselamatan akhirat dan nah, tambahannya damai sejahtera. Kalau tadi dunia itu janji kesucian duniawi dan sukacita, tapi kalau Tuhan lebih prioritaskan keselamatan akhirat dan damai sejahtera. Jadi teman-teman mesti bedakan antara kalau kesuksesan dunia, keselamatan akhirat mungkin mudah ya. Selama sifatnya sukses duniawi tanpa ada dasar keselamatan akhirat, tanpa ada dasar perintah peraturan Tuhan ditaati, ya itu berarti ya duniawi doang gitu. Tapi kalau kita bicara kita hidup dengan mentaati perintah dan peraturan Tuhan dalam firman-Nya, ya itu berarti kita pasti masuk ke dalam keselamatan akhirat asalkan kita mampu melakukan. Nah, yang kita dapatkan teman-teman beda. Kalau yang di dalam sukses duniawi hanya mendapatkan sukacita, ya, yang namanya di dalam keselamatan akhirat kita mendapatkan damai sejahtera. Bedanya apa? Damai sejahtera itu dalam kondisi yang kesulitan, dalam kondisi penindasan, tetap kita bisa merasa damai sejahtera gitu. Gitu, bedanya gitu. Tapi kalau sukacita itu kan beda, teman-teman. Kalau sukacita itu kan batasnya ukuran kan duniawi di jiwa gitu. Kalau sukacita itu lebih banyak areanya bahagia tapi yang di jiwa gitu. Bagaimana pikiran perasaan kita. Tapi kalau damai sejahtera itu kan bahagia yang ada di dalam roh gitu. Jadi sangat beda, teman-teman. Kalau di dalam roh, ya berarti kalau memang ini bahagia dalam roh ini kuat sekali, teman-teman, ya otomatis si jiwa juga kalah, tubuh juga kalah gitu. Tapi kalau seandainya sukacita itu kan bahagia yang ada di jiwa, ada di pikiran perasaan. Nah, ini kadang-kadang kamuflase, teman-teman. Kenapa orang bisa narkoba, terjerumus dalam narkoba? Kenapa orang bisa selingkuh? Kenapa orang bisa melakukan kejahatan? Kenapa banyak sekali gitu yang bisa dilakukan? Sebenarnya karena ingin mencari pemuasan diri gitu. Ya bagaimana mencari kebahagiaan dari jiwanya gitu, untuk pikiran perasaannya. Tapi itu semu, teman-teman, itu akan hancur. Jadi banyak sekali orang yang mencari sukacita, bahagia di dalam jiwa, itu ujung-ujungnya bunuh diri, teman-teman. Banyak sekali bintang film yang cakep sekali, baik cowok atau cewek gitu, tapi kaya juga, tapi bunuh diri. Penyanyi juga sama gitu. Whitney Houston, ya sama aja bisa begitu gitu. Michael Jackson, ya seperti itu. Jadi banyak sekali orang-orang yang sukses itu malah bunuh diri karena dia tidak menemukan bahagia yang di dalam roh, yaitu damai sejahtera. Yang dia dapatkan hanya bahagia semu di dalam jiwa, di dalam pikiran perasaan mereka. Akhirnya overdosis, teman-teman. Mudah-mudahan saya jelaskan begini, teman-teman bisa terima. Jadi sekali lagi judul hari ini sharingnya, jangan katakan sayang Tuhan. Orang terlalu mudah sekali mengatakan sayang kepada Tuhan. Jadi saya ingetin lagi, jangan katakan sayang kepada Tuhan jika tidak mengenal firman-Nya gitu. Karena firman adalah dasar untuk dapat mengerti akan perintah peraturan Tuhan, sehingga kita bisa masuk, apabila kita mampu melakukannya, sehingga kita bisa masuk ke dalam perancangan dan rancangan dan kehendak Tuhan, di mana target utamanya adalah mendapatkan keselamatan akhirat yang disertai dengan damai sejahtera, bukan prioritasnya hanya kesuksesan duniawi dan sukacita. Mudah-mudahan bisa ketambah, teman-teman. Kalau memang bisa ditangkap maksud saya, coba kalau memang dianggap berguna, bermanfaat, coba sebarkan ke teman-teman yang lain, teman-teman. Semoga semakin banyak orang yang
apa bisa masuk ke dalam kebenaran yang Tuhan inginkan. Oke, see you, bye bye. One minute to better life. Tuhan lebih menyukai pengenalan akan Tuhan daripada wujud korban yang lain dalam bentuk apapun juga yang kita persembahkan. Oke?
Thank you.